penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 ini sudah kita lakukan beberapa kali. Dan untuk COVID-19 sendiri pun, pentahapan-pentahapan dan eskalasinya pun juga sudah kita lakukan berulang kali. Sudah 6 bulan lebih COVID-19 ini boleh dikatakan menyebar di seluruh Indonesia, termasuk halnya di Kalimantan Tengah. Mulai dari eskalasi, sosialisasi, edukasi secara masif, terus kita lakukan. Pembagian masker dan pelaksanaan rapid test secara serentak, terus di lembaga pusat, mengevaluasi terus, termasuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan hari ini. 4, 3, 2, 1, ya, selamat bertugas tim reaksi cepat Kalimantan Tengah dalam penindak pelanggar protokol kesehatan COVID-19 di Kalimantan Tengah. Dan perlu kita sampaikan, kami sampaikan.